Golongan perokok yang dijangkiti COVID-19 berisiko mendapat komplikasi dua kali ganda lebih teruk daripada bukan perokok. Sempena Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Kementerian Kesihatan menyeru perokok menghentikan tabiat berkenaan. Ikuti laporan khas disediakan wartawan Firdaus Mokhtar. Sebelum penurunan pandemik, tabiat merokok sudah terbukti mengakibatkan pelbagai jenis penyakit. Keadaan lebih buruk boleh terjadi sekiranya mereka dijangkiti COVID-19. Di Malaysia juga baru-baru ini, Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan Satu telah pun mengumumkan kajian dapatan yang ada di Malaysia, di mana orang yang merokok jika dijangkiti COVID-19 akan berisiko hampir dua kali ganda untuk mendapat komplikasi paru-paru, kegagalan buah pinggang dan kegagalan hati. Statistik Kementerian Kesihatan mendapati jumlah kematian disebabkan COVID-19 dalam kalangan perokok adalah lebih tinggi berbanding bukan perokok. Kajian ini juga menunjukkan dia adalah selari dengan apa yang dinyatakan oleh WHO dan juga kajian-kajian yang telah dilakukan di luar negara. Jadi walaupun jangka kajiannya tu kita buat 5,889 kes dan daripada bulan Februari hingga Mei, tapi ini adalah angka yang agak besar yang boleh menunjukkan bagaimana hubung kait apabila seseorang tu dijangkiti COVID-19 tapi dia juga adalah perokok tegar. Kebimbangan sama turut disuarakan orang ramai. Jadi isap rokok ni memang bahaya tau. Untuk macam budak-budak macam kita pun memang saya memang tak boleh. Kalau isap rokok memang saya lari. Asap rokok tu memang membahayakan kesihatan kita juga. Untuk paru-paru, macam jantung lah. Yang mana merokok, sila berhentilah. Nasihat saya sebab sekarang ni musim COVID membahayakan kesihatan kita juga. Dan seluruh rakyat Malaysia. Jangan merokok lah, kurangkan merokok. Memang semua benda membahayakan kesihatan, tapi orang yang dah merokok tu stoplah merokok ataupun jangan bagi impak kepada orang sekeliling. Bagi membuang tabiat itu, perokok digalakkan menyertai program jomquit.com menerusi aplikasi My Sejahtera. Setakat ini, ia telah disertai hampir 30,000 perokok seluruh negara. Ingat, merokok membahayakan nyawa anda, risiko dua kali ganda jika dijangkiti COVID-19. Sedar atau tidak, andalah penentu nyawa anda. Firdaus Mokhtar, berita RTM.